Pemirsa, kota New York masih ditutup setelah puluhan ribu warga terinfeksi virus corona. Times Square sepi transportasi kota, minim penumpang. Lalu apakah warga kota ini masih dapat pergi belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Apakah terjadi panic buying? Berikut laporan dari VOA di kota New York. Kota New York masih menjadi pusat pandemi virus corona. Puluhan ribu warga terinfeksi. Times Square sepi. Angkutan taksi tidak beroperasi. Kereta subway minim penumpang. Dalam kondisi karantina mandiri, apakah warga New York masih bisa berbelanja? Saya sekarang lagi dalam perjalanan karena hari ini harus keluar rumah. Situasinya cukup sepi, tapi jalanan masih ada mobil karena kalau jam-jam segini biasanya orang keluar untuk belanja. Jadi saya juga harus keluar untuk belanja dan kita akan lihat gimana suasana di sekitar belanja, tempat perbelanjaan di New York ini. Ikuti saya ya. Pemirsa semua, sekarang saya sedang berada di sebuah tempat perbelanjaan tersendiri. Di belakang sini antriannya panjang sekali. Jadi semua orang yang masuk sini harus berjarak 6 feet ya. Jadi tidak bisa langsung masuk begitu saja. Mereka harus menunggu karena antriannya panjang sekali. Dan kalau kita lihat, semuanya tertib. Nggak ada satupun yang nyelak atau semua yang mendahului. Semuanya harus berada di sini semua. Ya, kelihatannya udah nggak ada panic buying, jadi semua orang pada beli biasa-biasa aja tuh. Jadi kalau misalnya mau beli ke belanja di New York, ya suasananya biasa-biasa aja, jadi nggak panik. Tapi memang orang saling menjaga diri supaya tidak bersentuhan, dan jualan kalau belanja juga seperti ini, jaraknya jauh-jauh gitu ya, supaya tetap harus ada social distance, 6 feet panjang. Di sini semua kegiatan masih bisa berjalan sampai jam 8 malam. Setelah jam 8 malam semua harus menutup diri, harus berada di rumah atau stay at home. Sementara itu, untuk mendukung para petugas medis yang sedang berjuang melawan virus corona, setiap hari pukul 7 malam, warga kota ini memberikan aplaus bersama-sama. Dan sebagai warga New York, saya juga akan mendukung mereka dengan panci dan centongan. New York! Naratama, VOA, New York.